bilakah berlaku pusingan kejahatan kali kedua? Kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khadidi, kita hidup pada zaman Yahudi melakukan kejahatan besar kali kedua. Baik. Tuan-tuan, Allah berfirman, ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. Kemudian kami kembalikan kepada kamu kekuasaan. Kamu tu Yahudi. Allah bagi balik kuasa yang dulu mereka kalah pada umat Islam. Kemudian Allah kata, dan kami beri kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan. Ini untuk pusingan kedua ya. Allah bagi mereka harta kekayaan yang banyak. Betul tak Yahudi paling kaya sekarang? Betul, sistem perbankan tu yang keturunan Rothschild loh. Kan? Mereka paling kaya dalam dunia. Dan mereka memiliki kekayaan itu. Dan Allah sebut. Kemudian Allah kata, Allah beri anak inak. Dan satu lagi, dan kami jadikan kamu kaum yang lebih ramai pasukan. Maksudnya tentera, mereka lagi ramai. So di sini kita rasa pelik. Yahudi ni, tuan-tuan, di Israel, ada juga penduduk Arab yang asalnya Palestin dulu. Kan? Kalau tolak penduduk Arab tu, Yahudi yang ada di Israel lebih kurang 7 juta lebih. So bila Allah kata, kami jadikan kaum lebih ramai pasukan, kamu kaum yang lebih ramai pasukan, tentera lebih ramai, so apa yang Allah nak maksudkan? Yahudi 7 juta lebih je. Di sinilah pentingnya memahami ayat Al-Quran. Tuan-tuan tengok dalam surah Al-Isra ayat 6 yang saya baca tadi ni, ada perkataan wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Wa amdadnakum, dia berasal pada perkataan kata dasarnya mad yang kita mengaji tajwid kan, mat tu apa? Panjang. So Allah kata, daripada mana harta, daripada mana pasukan yang ramai, wa amdadnakum, kami panjangkan untuk kamu. Maksudnya kekayaan, harta benda, pasukan yang ramai, tentera yang ramai ni didatangkan daripada luar, bukan hanya di Israel. So apa yang kita nak rasa pelik kalau Amerika bantu? Apa yang kita nak rasa pelik, Jerman pun dah bantu, Britain pun dah bantu, apa nak rasa pelik? Allah dah sebut lama dah. Sebab tu saya kata, orang kadang-kadang terlalu obses dengan teori-teori pelbagai dan begitu juga geopolitik. Tiba-tiba dilupakan tentang Allah dah bagi tahu lama dah. Mereka, kekuatan mereka datang pada luar. Luar tu daripada mana? Kuasa-kuasa kufar ni, sama ada secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, mereka membantu Zionis. Kan? Amerika dah gerakkan armada. Jerman pun bantu. Britain bantu. Itali kata akan bantu. Perancis kata akan bantu. Tuan-tuan, PBB bantu Zionis tak?